dipanggil datang, disuruh pergi. Memetik bunga di pagi hari, menghirup udara yang nyaman. Tolonglah! Nih, kau dah cakap ke belum perkara tu? Dah. Tapi susah ni nak faham, bang. Maklumlah, budak-budak. Takkanlah saya nak cakap, ha? Nanti kamu kena tangkap basah pula. Heish. Ya, sekejap lagi mereka nak mandikan mayat. Ya? Kita kebumikan lepas Zuhur, ya? Orang-orang kampung dah ramai nunggu di masjid tu. Ha, minta kita sembayangkan jenazah Mayun di masjid. Boleh, ya? Ya? Elok, elok. Azhar, sekarang ni dah masuk bulan Januari. Kamu pun dah dalam tingkatan 3. Tahun ni kamu nak ambil SRP. Kamu belajarlah bersungguh-sungguh. Ya? Ayah doakan kamu mendapat kejayaan yang cemerlang. InsyaAllah, ya. Ayah ada hal sikit nak cakap dengan kamu. Perkara ni dah lama ayah fikirkan. Ayah terpaksa berterus terang. Apa dia? Kamu pun tahu kan, ayah ni berpenyakit. Tiap-tiap malam batuk. Kadang-kadang tu semalaman tak boleh tidur. Dua hari lepas, ayah ke rumah mak ngah kamu. Ayah berbual-bual dengan mak ngah kamu. Ayah nak kahwin lagi ke? Begitulah, Zah. Mak pun meninggal, ayah. Tak sampai pun 2 bulan. Bukanlah sekarang, Zah. Mungkin 2 bulan lagi. Mungkin 4 bulan lagi. Mungkin tahun depan. Kita tak boleh mengharapkan pada mak ngah kamu saja untuk memasak pada kita. Dia pun ada keluarga. Ada tanggungjawab. Bagaimana, Zah? Saya nak ke kampung Ilir. Nak jumpa dengan kawan. Kata mereka, malam ni datang rumah kita. Belajar matematik. Apa yang kamu runsingkan, Zar? Kamu nampak risau je. Ayah saya, Siong. Dia nak kahwin lagi. Apa kamu cakap kat ayah kamu? Saya tak cakap apa-apa pun. Saya sini pun nak tenangkan fikirannya. Saya masih ingatkan awal mak. Dia seorang yang baik, cantik. Tuhan sayangkan dia. Sebab tu dia tinggalkan kami semua dalam usia yang muda. Saya bersimpati dengan nasib kamu, Zar. Dengan nasib ayah kamu. Dia macam lelaki lain. Macam kita. Kamu faham maksud saya? Tapi, apa yang patut saya buat sekarang, Siong? Tenang. Itu je. Tahun ni, kamu akan menduduki SRP. Itu yang penting. Setiap tindakan yang diambil, hendaklah difikirkan sedalam-dalamnya. Lagipun, tak semua ibu tiri itu jahat. Ahem.
Dia itu kan anak saudara ayah. Sepupu saya, apa salahnya? Itu kata kita. Baik bagi kita, buruk bagi orang. Lagipun, orang kampung pandang serong pada pergaulan bebas. Orang kampung pandang serong pada pergaulan bebas. Pandang serong pada pergaulan bebas. Pandang serong pada pergaulan bebas. Orang kampung dah heboh pasal Nazar dan Zai itu, bang. Mereka tuduh macam-macam. Mereka tuduh macam-macam. Mereka tuduh macam-macam. Aku dengar anak-anak kamu mengajar anak Mia di rumah kamu. Betul ke ha? Betul ke ha? Betul ke ha? Betul ke ha? Mia, Tok datang ni ada hal nak dicakap. Kalau tak cakap, apa pula kata orang kampung? Yalah, kita semua ada masalah. Setiap masalah boleh diselesaikan. Apa maksud Tok sidang ni? Baru-baru ini, Nua menerima aduan daripada orang kampung. Malumlah, Nua ni kepala mungkin ulu kampung. Jadi kalau apa-apa terjadi di kampung, orang-orang kampung akan bagi tahu dengan dia. Begini, Mia. 2-3 yang lepas, orang-orang kampung terserempak Nazar dan Zainab di tepi sungai. Dekat semak pula tu. Kita ni sekeluarga, Mia. Itu sebabnya aku panjangkan hal ini kepada Tok Sidang. Kita selesaikan secara adik-beradik. Mia, Tok bukan saja sidang di kampung ini. Sebenarnya kita dah tali persaudaraan. Tak kata orang, tepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Meludah ke langit, akhirnya ke muka kita juga. Yalah, Tok. Terima kasihlah, Tok Sidang, Benua. Balik Abang Zahak nanti, bolehlah saya panjangkan hal ni. Kalau begitu, biarlah Tok balik dulu, ya. Jemput minum dulu, Tok. Tak payahlah. Sampaikan salam Tok dan Zahak. Ayolah, Tok, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Tok Sidang datang malam-malam ni? Ramai orang di rumah ni. Tok ingat Nazar dengan Zainab aja. Ish, tak adalah. Kami ada projek sekolah, Tok. Nah, masing-masing ada tugas. Ni si Kamal dengan Ibrahim ni pergi cari sarang tupa. Nah, saya, Zainab dengan Siong ni pergi tangkap anak ni ikan. Mungkin dekat sungai ataupun kat sawah lah. Sekolah menawarkan hadiah untuk projek terbaik. Harap-harap projek pelajar kampung kita menang tahun ini, Tok. InsyaAllah. Tok doakan supaya projek pelajar kampung kita akan menang. Ayah kamu mana, Nazar? Ayah pergi semayang maghrib dengan Isyak dekat masjid. Patutlah Tok tak jumpa. Tok semayang tadi di kampung Ulu. Sampaikan salam Tok pada ayah kamu, ya. InsyaAllah, Tok. Ayah sungguh-sungguh tau. Tok balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka fikir tadi, tentu saya dengan Zainab belajar kat rumah ni. Mana Zal tak lauk? Ada, atas meja. Zal tutup dengan tudung saji. Kalaulah Zal tak hantar lauk, susah juga abang dengan ayah tau. Pak Long ke mana, bang? Pak Long ke klinik. Sakit ayah tu makin teruk. Badan dia pula makin kurus. Rasanya ayah tu ingat kawan mak tu kot.
Tapi yang paling abang sedih tu, orang kampung semua tuduh kita berlaku serong. Diorang semua nampak kita kat tepi sungai. Diorang pula tak nampak pula si Yana, Lina, Ana dengan Liza cari sarang burung dekat semak berhampiran tu. Sabarlah bang. Esok abang akan menduduki SRP. Saya doakan abang dapat 10 ke bawah. InsyaAllah. Terima kasih. Hai, seronok je nampak Zai, Zal. Tak ada apa-apa, Syom. Berbual aja. Orang kampung tak marah ke berdudukan ni? Kalau tak tempat macam ni pun, orang nak bising juga. Mana dah tahu? Entahlah. Ha, ayah kamu ke mana? Tu. Ke klinik tu. Sakit ayah tu makin teruk. Zai balik dulu lah, bang. Jom pergi. Syom. Tengah hari pun ayah rasa sejuk. Pakailah baju tebal sikit ayah. Tak tahan, sejuk. Kalau boleh, ayah nak bersara je. Tapi umur ayah belum lagi sampai 50 tahun. Kalau tidak, boleh juga bersara pilihan. Esok, keputusan SRP akan keluar, ayah. Apa harapan kamu, Zah? 10 unit. Mungkin boleh dapat 5 unit. Kamu pergilah dengan kawan-kawan kamu. Ayah tak daya. Ayah doakan kamu dapat 5 unit. InsyaAllah, ya. Ah, ada apa, Prem? Kamu dapat 5 unit. Betul lah. Betul. Wah, bagus. Tahniah, Azhar. Kau nak buat apa? Saya dapat apa? Saya dapat apa? Tak tahu. Segera buat apa? Nah, ni ada apa Azhar datang rumah abang ni? Hai, takkan tak boleh datang kot. Bukannya tak boleh. Tapi abang tengok Zai ni lain sikit lah. Macam ada yang Zai surutkan benda apa? Mana ada? Nah, janganlah macam tu Zai. Apa yang Zai surutkan tu? Zai nak ucapkan tahniah kepada abang. Kerana mendapat tawaran belajar di sekolah Tuku Abdul Rahman Ipoh. Apabila abang di sana nanti, jangan lupa pada sungai, cengkerik, pacat, lintah dan pada Zai. Apa Zai cakap kan ni? Apa ni Zai? Apabila abang tengok ke kampung, abang bukalah kotak muzik ni. InsyaAllah, Zai.
Setiap kali abang teringatkan kampung, abang bukalah kotak muzik ni. Zain nak ikut hantar abang ke Ipoh nanti? Zain mesti pergi tau. Sudah sebulan kamu dekat sini, Zah. Kamu selalu termenung. Kenapa? Tak ada apa-apa, meh. Cuma tinggal ke kampung. Kampung ke? Atau si dia? Tak adalah. Gurau je, Zah. Saya dulu pun macam kamu juga. Asyik ingatkan kampung. Bila dah lama, seronok tinggal kat sini. Apa hanya, Pak? Nazar. Pak Ngah nak bagi tahu ayah kamu sakit. Sedihan